Actually dalam Ada Apa Dengan Cinta ni, ada satu part tu lagu yang dia menari tu. Tu best gila. Siapa tu? Di Mana Malumu. Oh. Boleh. Ku takkan tahan bisa-bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Iksanuddin dan saya Estiskia. Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru, lucu-lucu dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya. Ya. Dan kali ini kita kembali ke request-request yang udah masuk, baik itu dari komentar maupun dari DM yang udah masuk ya. Dan ini salah satu video yang udah lama banget nggak kita bikin reaction-nya. Nah, ini dulu kita pernah yang sambung lagu ya. Oh. Nah, kali ini karena kemarin-kemarin kita baru nontonin film-film. Nah, ini kayaknya seru juga kalau kita ambil videonya yang Teka Movie itu film Indo populer dulu-dulu. Oh. Nah, ini kebetulan filmnya film Indonesia. Yeah, 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 sebenarnya ada film Malaysia juga, cuman itu nanti buat berikutnya aja. Okay, siap. Nah, ini karena apa namanya ya, kalau film Malaysia mungkin kita nggak bisa ikut tebak nanti. Yang tahunya nanti Piramli-Piramli aja ya kan. Ini dulu berarti. Nah, ini film Indonesia dulu. Jadi kita nanti biar bisa ikut nebak-nebak juga gitu kan. Ya udah langsung aja. Ini dari Seismik ya, Seismik TV. Ya udah, 1 2 3. Covid ini. Maskeran. Okey, kalau sebutlah pasal filem Indo, filem apa yang korang ingat? Of course lah, Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta. Tenggelamnya kapal Van der Witch. Kamu lakukan ke saya itu. Jahat. Jahat. Banyak. Tapi paling favorite. Tapi yang paling favorite saya bagi script dia, Jadi, sebagai seorang sahabat, kau akan ku hantar ke kampungmu, tanah asalmu. Oh, aduh. Kau yang apa yang? Ini loh yang bagus. Tadi udah tak bilangin, tenggelamnya. Ini favorit banget aku film ini. Yang paling saya suka, Gundala. Oh, iya. Nusantara, walaupun dia superhero. Film Indonesia diputer nggak sih di pawagam sana ya? Diputer lah, itu mereka pada tahu ya diputer toh. Hebat juga sampai sana. Enggak, yang box office aja tuh. That stupid boss tuh. Gundala tadi sampai sana. ADC tadi ADC 1 2. Ada Apa Dengan Cinta. Tuh, sampai sana. Harusnya tuh keren ya, karena Malaysia juga banyak yang kesini yang ya. Iya. Berarti kan terus ya? Rano yang Hard. Ini fenomena tu. Fenomena. Oh, dia ada cerita ni. Hard. Oh, dia biasa? Tak. Saya suka pelakon yang lagi satu rambut pendek tu. Itu saya punya fashion icon. Oh, anu. Nirina Zubir. Nirina Zubir nama dia. Dia penulis kan? Saya tak tahu dekat mana sekarang. Jadi, saya apa ke lagu dia? Saya main cerita di famous. Saya tak faham. Dia couple back there. If you love somebody, would you be the same? My heart. 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 Mainnya enggak? Sikirap. 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 Halo, aku di My heart. Salah. Enggak pakai my. Wah. Ini cuma 4 orang ya? I got my heart. Kamu di mana? Got my heart. Got my heart. 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 Oh, kita budak kecil lagi waktu tu kita terkeluar kan? Sekolah. Mendengar kot dah. Apaan ya? Apa ni? Oh, ini saus kacang, apa ya? Ntar iya, iya, kayaknya saus kacang ya. Sama Asraf kan? Iya. Apa sih judulnya? Saus kacang kalau nggak salah. Saus kacang. Ada yang kurang kuat? Oh. Pasti diputer di sana. Karena ada Asraf. Ya. Mesti ingat tajuk ni. Saya ingat. Saus kacang. Ampun, enggak ingat. Susah tahu judulnya. Iya. Enggak begitu populer sih. I watch out. Jadi tidak mungkin tahu kering. Jadi saya yang salah. Bagi clue deh. Bagi clue. Cubalah tepi. Sos kacang, kacang bener. Sos kacang, something. Sos kacang. Eh, betul.
cinta. Cinta dapur. Cinta dapur. Cinta dapur dong. Oh. Sos kacang. Ah. Oh, ini kan cinta sate jatuh ke lagu. Aduh lah lagunya. Wah, Hayati. Anu, tenggelamnya kapal Panderwitz lah. Ini bagus sih filmnya. Suka banget aku. Ayo nonton berkali-kali. Dialog-dialognya bagus gitu. Saya suka skrip dia. Iya benar kan? Dia suka dia. Tuh. Bukan dialognya tapi yang bukan istriku. Tetap orang lain. Di Malaysia pasti. Oi, dalamnya kapal Panderwitz. Panderwitz. Fun fact, saya tak pernah tengok cerita ni. Serius lah. Malah enggak pernah nonton. Nonton lah. Bagus itu buat teman-teman tuh mau nonton. Rekomen banget filmnya. Ada yang belum pernah nonton enggak? Nonton lah, bagus. Bagus. Tapi cerita tu daripada dulu sampai sekarang ada je dekat laptop saya. Tapi tak tertengok-tengok. Eh sekarang Netflix. Iya di Netflix ada. Kita nonton di Netflix. Kau mah yuan zhong guang die, jin die, er bu shi ke lu ban guang die. Oh ya ya, tahu saya tahu ya ni. Apa ini yang? Habibie. Ya, Rudy Habibie, Rudy Habibie. Kan ada tiga. Yang mana? Ini kayaknya Rudy Habibie kayaknya. Yang nomor satu ini yang. Yang nomor satu judulnya apa? Habibie Ainun. Ya Habibie Ainun berarti. Ini Rudy Habibie kayaknya. Habibie Ainun. Ini nomor satu ayang, ini yang mereka suami istrinya. Rudy Habibie. Masa sih? Iyalah. Habibie dan Ainun. Oh, Habibie Ainun yang pertama. Iya. Tuh, kalau Rudy Habibie nggak ada dianya loh ya. Nggak ada Ainunnya ya. Oh iya, dia yang sama bule itu ya. Habibie dan Ainun. Iya, benar. Rudy Habibie itu malah menceritakan yang sama Chelsea ya. Chelsea. Iya, iya. Yang pertama dia disukai. Yang ketiga si itu siapa? Ada penyanyi perahu kapal terbang tuh. Iya siapa? Kapal terbang ke Indonesia. Gitu ya. Kisah Habibie dan juga Ainun. Oh, ini kisah pasangan nih. Ya. Yang satu lagi itu fokus kepada si suami. Iya. Sudah semua? Oke. Dia macam like historic romance kan? It's like romance untuk presiden yang ketiga Indonesia. Jadi filem ni pecah panggung. Yes, kita tahu lah dia pecah di bioskop Indonesia. Cik, bioskop enggak? Bioskop. 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 Ampunin gue. ADC. Oh iya, ADC. ADC yang pertama. Tidak. ADC. Ini adalah fenomena remaja ketika ini. Betul. Iya. Ini bisa dibilang titik balik film Indonesia nih, kebangkitan. Benar. Zaman itu. 2002. Karena penontonnya langsung jutaan. Pas film ini. Setelahnya kan sastra yang sastra. Setelahnya kan baru keluar kayak ini apa namanya? Evil I'm in Love gitu-gitu. Mikir Mas Yan. Karena film lama sih. Yeay. Nah, ya benar, ya, jadi lagu juga. Kan terbukti membayarkan ruginya. Benar kan? Nah, emangnya kita punya emotions control lah. Jangan terlalu emosi. Kita harus berpikir secara waras. Jangan ikut-ikutan emosi ya, guys. Guys. Cerita dalam Ada Apa Dengan Cinta ni, ada satu part tu lagu yang dia menari tu. Tu best gitu. Di mana malumu? Oh. Di mana malumu ni? Ku takkan tahan bisa-bisa. Oh, ya. Meli bagus. Ini Sarukan. Evil I'm in Love lah. Ini juga sampai sana enggak ya film ini? Sampai harusnya. Karena ini base-nya setelah AADC ya ini. Iya. Ikhlibedi. Wah ini mah. Ini. Zaman dulu. Aduh. Nonton. Dia patut sting. Satu tak payah ada nombor dua dah. Satu lagi apa yang selain Eiffel tapi yang main mereka berdua juga tuh ada kan? Eiffel. Oh yang mobilnya tubruk-tubrukan itu ya? Saya ini kayaknya. Ini kayaknya. Itu kan 2003 setelah AADC pas loh ini. Eiffel I'm in love. Oh, Eiffel I'm in love.
Cerita ni ada kat Netflix. Ada. Kemarin kan kata Daci, ya ada. Bunga api tu saya. Yang dia macam like, dia dapat gaduh. Dia tengok bunga api, dia cakap this exact word lah. Dengan muka bapa berul lagi. Dia macam like the exact word tu, dengan muka bengkak-bengkak. Jangan sampai gue berubah pikiran. Ya masih anak-anak banget tu mukanya. Cerita-cerita yang sama gini semua. Samuel Rizal mukanya masih ABG banget. Cerita-cerita yang sastrawan Kartini ke Kartini. Kartini Laskar Pelangi. Sampai sana enggak ya? Harusnya sampai juga nih kan soalnya mereka pasti Melayu, orang-orang Melayu kan ceritanya di tanah Melayu kan. Bangka Belitung. Bangka Belitung ya. Siapa yang ayah suka yang paling pintar itu? Ini, Lintang ini. Matematika. Matematika is stupid. Ini sampai pulau. Sekarang ada tuh anaknya beneran tuh yang nono itu loh yang NTT itu. Pintar matematika. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Betul. Okay, lepas ini saya bagi awak lah. Pelangi takkan terikat waktu dan terus tertawa. Yang diambil yang box office Indonesia semua. Makanya pasti diputar sama-sama. Pelangi untuk kita tak ingat dah liriknya. Kita orang tengok daripada segi budaya dan juga pendidikan ketika itu, zaman ini. Itulah yang kita belajar. Cerita dia gila. Cerita sesuai kan? Dia macam mengimbau zaman-zaman sekolah yang terkikir-kikir juga lah. Orang yang tak berkemampuan sekolah kat kampung, sekolah duduk. Kira certain people ni dia pandai tapi opportunity tu tak ada, resources tak ada. Benar. Buka cadang Waisha. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Ya benar. Sudah dah dapat. Buka apa? Buka apa? Buka pudamu Aisyah. Tapi itu banyak. Iya, ayat-ayat cinta. Ini nonton film ini. Ayat cinta. Saya confused dengan jawapan dia. Ayat cinta lagu. Ya itu judul filmnya juga. Buka cadarmu Aisyah. Dibuka cadarmu Aisyah. Saya sama juga tajuk. Iya. Sama. Ayat cinta. Yes. Awak selalu tak confident kan dengan tak ada sebab dari dulu lagi. Bila Betul ke? Saya nama betul satu. Betul. Cari Habibie dengan Aina tu lah. Saya rasa ayat cinta dua pun best juga sebenarnya. Cuma ya. Ya selesai. Selesai ya. Suka. Yang lama-lama tu kita suka sebab dia memory lah. Kita teringat-ingat semua. Benar. Tapi nak segi obviously quality wise sekarang lah mesti lagi elok kan. Yang saya tengok lah yang saya tengok Kartini. Kita baru nonton kemarin. Dilan. Milea. Apa lagi? Kalau Perk sangat yang baru-baru semua. Baru ni. Cinematography dia lawa gila. Color dia cantik, vibes dia macam vibes filem-filem lama gitu. Tapi kalau yang filem lama ni, dia memang akan menyebabkan kenangan kita di masa sekolah. Tengok tu dengan siapa pula kan. Lepas tu bercerita dengan siapa tadi tengok cerita tu. Okay, kalau korang suka video ni, jangan
jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan follow IG Saizmi TV. Kat mana kau nak letak kali ni? Sini. Oke, teman-teman, itu tadi ya teka movie. Nah, ini ada yang nge-DM. Makanya kita besok yang teka movie kita berarti ya. Teka movie. Kita dipotong-potong nanti teka movie. Isinya Piramli semua. Iya, enggak apa-apa. Habis itu aduh mikir dah cukup. Tapi mikir juga sih itu banyak banget itu soalnya kan. Filmnya kan banyak banget ya. Dan banyak scene-scene yang lokasinya mirip-mirip juga. Teka movie kita yang kita buatin siapa? Iya juga ya. Rada susah itu. Besok kalau pas lagi liburan rame-rame sama keluarga seru. Ya udah, segitu aja teman-teman. Ini apa namanya film-film Indonesia. Nah, nanti kita lihat yang teka movie film-film Malaysia. Karena biar taunya kita cuma Piramli aja tuh. Tapi dari semua tadi paling favorit yang mana? Daci. Apa ya? Habibie Ainun lah. Oh, itu ya. Ayang tenggelam, ada apa dengan cinta? Tenggelamnya kapal Van Gogh. Oh iya, kalau ayang kan emang yang salah Daci. Enggak. Karena kau sedih, bukan. Kau bukan kecintaan, ku hayati. Itu intonasinya tuh kayak terngiang-ngiang banget gitu loh, bagus banget. Buat teman-teman yang belum nonton tuh nonton di Netflix, bagus banget itu. Iya. Ya udah, segitu aja. Di Netflix semua ada. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Nanti kita sambung untuk video-video seru berikutnya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.